Suatu pemain andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan dipastikan absen pada leg pertama final Piala AFF 2020 karena akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final Piala AFF 2020 dengan leg pertama berlangsung pada 29 Desember 2021 dan leg kedua pada 1 Januari 2022. Dalam leg pertama final Piala AFF 2020, Pratama Arhan dipastikan tak akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Pratama Arhan akan absen dalam laga yang bakal berlangsung di Stadion Nasional Kallang, Singapura. Pemain PSIS Semarang itu harus absen karena akumulasi kartu pada saat semifinal Piala AFF 2020. Saat itu, pemain berusia 20 tahun tersebut mendapatkan banyak sorotan akibat aksinya pada menit ke-35. Pratama Arhan saat itu mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berduel dengan pemain Singapura Song Uyong. Kaki Arhan mengenai wajah Song dan membuat wasit memberinya kartu kuning. Laga panas pun masih tetap terjadi pada leg kedua semifinal yang mana Arhan saat itu melanggar keras gelandang Singapura Sanual Anwar di kotak penalti. Karena pelanggaran itu, Arhan bahkan nyaris menjadi pesakitan. Beruntungnya, tendangan penalti yang dilakukan Faris Ramli mampu dimentahkan oleh Nadio Argabinata. Dengan begitu, Pratama Arhan dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia dalam pertandingan leg pertama final Piala AFF 2020. Hal ini juga diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Menurutnya, hanya Arhan yang akan absen pada laga leg pertama final Piala AFF 2020. Sementara itu, untuk pemain yang lainnya dalam kondisi baik-baik saja dan siap bertanding. All I wanted